Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Oke teman-teman, jadi baiklah, di video kali ini saya akan meneruskan yaitu penanaman bibit ubi rambat lagi. Nah alhamdulillah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah menanam dua barisan, lumayan panjang ini barisannya, dari ujung sana sampai ke ujung sana. Dan ini dia teman-teman, tanaman ubi rambat saya. Dan ternyata di sini ada beberapa kalian yang berkomentar, kenapa tidak dibikin gulutan dan kenapa juga tidak dibikin bedengan dan kenapa menanamnya seperti ini. Nah teman-teman, di sini saya sedikit jelaskan, ini bukan membela diri, saya tegaskan ini bukan membela diri, namun saya mau menjelaskan sedikit apa yang saya kerjakan di sini, kenapa saya nanam seperti ini, tidak dibikin bedengan ataupun gulutan. Nah teman-teman, jadi di sini itu ini lahan hutan, jadi di sini itu banyak sekali akar. Nah itu kalau untuk dicangkul teman-teman, mengingat yang saya kerjakan di sini itu tidak hanya menanam ubi rambat, namun banyak yang harus saya kerjakan, yaitu dari saya memikirkan mau membangun pondok itu, menata taman, merawat tanaman ternak, dan juga menanam cabai di bagian sana, menanam katu di sana, nantinya menanam singkong sini juga masih kurang. Jadi mengingat hal itu, untuk sementara waktu ini menurut saya pribadi nih, tidak ada salahnya kalau saya melakukan penanaman seperti ini, karena saya anggap logika saya penanaman seperti ini itu sudah menggunakan dua metode. Nah teman-teman, jadi metode yang pertama di sini saya sudah melakukan pengemburan tanah, namun tidak banyak, hanya di tempat saya menaruh bibitnya. Nanti kalau memang ini ada isinya, di bulatan ini akan berisi seperti kita menanam di gulutan. Sedangkan metode yang kedua, orang zaman dahulu itu teman-teman menanamnya itu hanya menggunakan seperti ini, menanamnya di lubang seperti ini, lalu ditaruh bibit seperti ini. Nah ini orang zaman dahulu bertanaman. Nah teman-teman, jadi saya jelaskan di sini, saya tidak ada membela diri, namun di sini saya hanya menjelaskan sedikit apa yang saya kerjakan. Nah teman-teman, jadi kalau bentar ya, kita kasih contoh begini teman-teman. Jadi saya kasih contoh dulu, kalau orang zaman dulu itu menanam ubi rambat hanya dengan di lubang seperti ini tuh, lalu dimasukkan bibit seperti ini. Nah ini pun ibu mertua saya, abah pun masih menggunakan metode seperti ini. Itu tidak salah, namun itulah cara metode orang pertanaman zaman dahulu di sini, itu beda-beda. Nah teman-teman, jadi di sini saya jelaskan kenapa saya lakukan ini dengan cara seperti ini, terus tidak lakukan seperti itu, karena di sini saya mengingat di sini kalau kita gemburkan itu artinya itu sama saja kita seperti digulut teman-teman, karena tanahnya digemburkan. Itu artinya nanti kalau berisi itu isinya untuk bagian ini sama saja dengan kita menanam di gulutan. Itu satu bulatan ini, dan lumayan kalau memang banyak isinya nanti, alhamdulillah. Nah sedangkan ini nanti, ini kan merambat teman-teman, merambat itu artinya seperti metode zaman dahulu. Nah kalau ini merambat, ini merambat, berarti yang isinya dari rambatan itu sama saja dengan yang ini. Nah jadi kenapa, bedanya apa? Karena bedanya di sini teman-teman, kalau di sini ini digembur, yang ini tidak. Nah mungkin nanti kita akan lihat perbedaannya, dan nanti kita juga akan nanam seperti ini supaya kita bisa lihat perbedaannya, apakah benar isi yang digemburkan ini lebih banyak ataupun lebih besar ataukah yang ini. Kita akan lihat saja nanti, kita akan coba dulu belajar bertanaman, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini bisa menghasilkan. Karena logikanya gini, apapun yang kita tanam itu tujuannya adalah untuk menghasilkan, apa yang kita tanam ini ada isinya gitu. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjut bertanaman, dan mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya maksud. Dan di sini sekali lagi saya tegaskan, saya tidak membela diri, namun saya hanya sedikit menjelaskan mengapa saya tanam seperti ini. Jadi kenapa saat ini belum saya bikin bedeng atau gulutan untuk daerah sini, dikarenakan ini pokok kayu semua teman-teman, tuh pokok kayu semua. Tuh, ini keliling kayu semua, jadi itu semua di bawah tuh akar teman-teman. Jadi bukan tidak mau, tapi mengingat banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan saat ini, jadi tidak ada salahnya menurut saya pribadi ini kita bertanam seperti ini, daripada lahan ini nganggur tidak ada tanamannya. Jadi kita tanam dulu seperti ini, tapi nanti kalau memang pembangunan sudah selesai, ternak sudah tempatnya layak, cabai sudah tanam, katu sudah tanam, lahan kita juga, pokoknya banyak sekali teman-teman. Jadi di sini banyak sekali pekerjaan saya, bukan saya sibuk, namun sebenarnya sangat banyak, tapi tidak apa-apa teman-teman, tetap semangat, tetap berusaha, jangan berdiam diri, dan insya Allah kedepannya semua pekerjaan yang kita anggap banyak akan terasa
mudah dan juga akan terselesaikan walaupun hanya bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke teman-teman, itu aja. Jadi apapun itu, saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mendukung saya, memberikan kritik juga sarannya. Terus berikan kritik dan sarannya untuk saya agar saya terus bisa memperbaiki, belajar dari kalian semua. Saya yakin di luar sana banyak teman-teman yang menonton saya memiliki pengalaman yang lebih tentang bertanaman, berkebun dan juga berternak dan juga bercocok tanam. Teman, kalau gitu saya lanjut bertanaman ya. Dan buat teman-teman juga saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga kegiatan kita, kerjaan kita bisa dipermudah dan berjalan dengan lancar, dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjut untuk bertanaman.
Oke teman-teman, jadi bibitnya kurang, jadi kita harus ambil lagi teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini saya menemukan isi wirambat, dan cara penanaman ini adalah cara orang zaman dahulu teman-teman. Nah jadi ini cuma digali lubang lalu dimasukkan bibitnya, dan ini bibitnya 3, jadi ini sudah ada isinya teman-teman. Kita lihat tuh, isinya cukup besar loh tuh, jadi percaya nggak percaya gitu loh. Nah susah teman-teman. Oh banyak isinya. Tuh banyak teman-teman isinya. Isinya banyak. Aduh. Bentar ya. Kita gali dulu. Nah teman-teman, jadi ini 1, 2, 3 ada lagi nih. Empat. Nah ini banyak teman-teman, calon isinya banyak banget ini tuh, calon isinya masih banyak ini teman-teman tuh, masih banyak banget tuh. Jadi seperti ini hasilnya, dan cara penanaman wirambat ini itu dengan cara jadul teman-teman, cara orang zaman dahulu berkebun di hutan. Nah ini hasilnya. Oke teman-teman, kalau gitu kita lanjut untuk mencari bibit lagi. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini bibitnya sudah dapat banyak, mudah-mudahan cukup ya segini. Kita juga dapat isinya, nanti setelah ini kita coba rebus, kita coba makannya seperti apa rasanya. Jadi ini kita tinggal duduk di sini, kita tanam dulu ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh banyak sekali ini, ini banyak getahnya loh, nanti tangan saya itu kita semua, kita apa teman-teman, tapi tak apa teman-teman, namanya juga kita bertanaman di kebun. Tuh lah, mantap. Oke teman-teman, jadi semangat, mudah-mudahan wirambat kita tidak diganggu hama supaya bisa panen nantinya. Mantap, bibitnya banyak, puas kita bertanaman. Mulai dari sini, mudah-mudahan tumbuh. Alhamdulillah teman-teman, jadi area sini sudah saya tanami wirambat, lumayan luas nih teman-teman. Mudah-mudahan saja ini tumbuh dan juga nanti ada isinya. Jadi masih banyak teman-teman. Tapi rencananya wirambatnya dari sini akan saya tanami sampai ke sini saja teman-teman. Nah, sampai sini saja. Jadi dari sini ke sana itu wirambat semua. Di sini saya kepikir untuk menanam nanas. Nah, jadi di sini nanas.
paling pinggir itu kita tanami ubi sayur dua baris, lalu nanas. Nah, di sini nanas nanti insya Allah kita cari bibitnya dulu. Di sini nanti adalah ubi rambat, dan di samping ubi rambat di sana, nah di sana itu akan kita tanami singkong semua, teman-teman. Jadi alhamdulillah bertahap, teman-teman, semangat. Dan saya ingin sekali rasanya nanti ngebikin challenge 1 bulan bertahan hidup dengan mengkonsumsi tanaman-tanaman yang ada di kebun ini. Mohon doanya, teman, semoga saya selalu sehat, teman-teman juga sehat, sehingga kita bisa terus melakukan kegiatan dan menjalani kehidupan ini, melakukan hal-hal yang baik dan juga positif. Oke, teman-teman, kalau gitu kita rebus dulu ubi rambat yang tadi kita dapat, lalu kita makan. Yuk, let's go. Nah, teman-teman, jadi dia ubi rambatnya. Kita ambil, kita cuci, kita rebus. Waduh, kebetulan di sini ada air. Nah, cuci tangan sekaligus cuci ubi rambat tuh. Wah, mantap nih, teman-teman. Warnanya. Jadi, teman-teman, ubi rambat ini berbagai macam jenis dan juga bentuk warna isinya. Namun saya lebih banyak menanam yang warna oranye atau kuning, teman-teman, karena ini lebih manis dan juga enak. Direbus enak, digoreng enak. Kayaknya mantap. Tangan ini, teman-teman, banyak itu minyak getah. Kalau ubi rambat tadi kita habis tanam. Nah, ini dia setelah dicuci. Bersih ya. Oke, teman-teman, kita rebus dulu ubi rambatnya. Ini ada 4 buah. 1 2 3 4. Nah. Nyalakan. Tutup. Neng. Oke, teman-teman, kita istirahat sambil nunggu ini matang. Wow, udah matang, teman-teman. Tuh, sekarang kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lembut. Wow, ini dia, teman-teman. Udah melekang dia. Tuh. Udah matang ini. Wow. Waduh. Waduh. Waduh, teman-teman, ini dia banyak sekali. Wow. Kita tunggu sedikit dingin, lalu kita santap ya. Teman-teman, jadi alhamdulillah di video ini kita sudah menanam ubi rambat. Jadi tadi kita saat mencari bibit, teman-teman, kita menemukan isi ubi rambat. Jadi penanamannya ini menggunakan metode jadul, yaitu yang nanam itu ibu mertua saya. Dan alhamdulillah, teman-teman, di sini tuh ada isinya. Hari ini kita coba ya. Tuh. Coba. Wah, yang mana dulu ini? Wow, teman-teman, lihat ini. Semoga manis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Alhamdulillah, teman-teman, rasanya enak, manis, dan juga empuk. Emang mau kamu? Mau nih. Gak mau, teman-teman, gak suka lokinya. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah inilah kegiatan saya di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan nantinya bisa menghasilkan, dan mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang saya kerjakan. Dan mudah-mudahan juga kalau memang salah cara saya bertanaman, mohon diberikan kritik dan juga sarannya, dan juga mohon dimaklum kalau misalnya saya itu bertanaman masih kurang sempurna, dikarenakan mengingat jujur sebenarnya ini saya tidak perlu katakan ke kalian kalau
banyak hal yang saya kerjakan, namun enggaknya kalian juga tahu bayangannya bahwa saya itu saat ini tidak hanya bertanaman, namun banyak hal lain juga yang saya kerjakan di balik layar, teman-teman. Tapi mudah-mudahan kalian mengerti, dan harapan saya selalu sehat dan teman-teman juga begitu, sehingga kita bisa masing-masing mengerjakan kegiatan kita dengan baik, dengan semangat, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dipermudah dan juga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dari saya. Apabila dalam video ini terdapat ada kesalahan kata ataupun sikap-sikap yang kurang baik, saya Wirta Kunil-Kunil mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi ini habis 1:30, udah kenyang sekali teman-teman.